Abah, salam balik ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ni. Salam anak kita dah balik. Macam mana? Pakai ciri mata ni. Abang, mata saya ni jelas lagi tu. Ha, terang. Semua saya boleh nampak lah, bang. Gabun sombong namanya. Tak ada. Mak, line clear eh. Mata clear kan? Ha, dah. Tak ada. I'm looking for a shirt can match my skin color. Nice one, beautiful flowers. Hello miss. Can you speak Melayu? I don't know English patah haram. Please. Hello salesman. You tak faham bahasa English ke? I tidak suka apa bahasa saya nak cakap. You tak faham? Okay, saya tak faham. Tolonglah cakap bagi saya faham. Kalau saya tak faham, kenapa saya nak tolong? Dave. Bos mana? Bos saya tak tahulah ke mana. Dia keluar dah. Tadah, Cik. Keluar. I want to see your boss now. Pergi, keluarlah cari dia. Pilih. Nah, ini wang gaji awak. Mulai esok, awak diberhentikan kerja dari tempat ini. Awak mesti ingat, dalam apa situasi sekalipun, the customer is always right. Cinta dari sinar mata yang bergelora, hati di taman berbunga, satu impian, satu harapan, sudah pasti ada sebaliknya. Oh. Hai, jadi semalam kereta lain. Hari ni kereta lain. Esok kereta apa? Kereta api ke? Hello, brother. Salam tak ada, hujan tak ada, ribut tak ada, tegur orang. Hari ni duduk kat sini, tegur-tegur. Apa kelas engkau ni? Ha? Sekarang memanglah kita ada kelas. Satu hari nanti, bila kita ada kereta, Ferrari pula tu, julek punya mata. Memang Ferrari konon tak pernah nampak pun. Baju tak bertukar. Lagi banyak cerita. Diamlah kau. Kau ni sampah masyarakat, tahu tak? Kau cakap dengan aku betul-betul. Bila kau nak bayar sewa rumah aku? Eh? Ini dah 3 bulan kau tak bayar, kau tahu tak? Bang, macam ni, bang. Kami janji cukup bulan ni garanti kami bayar duit sewa rumah bang ni. Garanti bang. Cukup bulan, tak apa-apa. Banyak kau punya cukup bulan. Aku dah tak boleh sabar dengan kau orang ni. Aku bagi kau orang 3 hari. Lepas 3 hari aku datang balik, kau tak bagi sewa rumah aku, kau boleh belah. Kau boleh berambus daripada rumah aku. Faham? Hey,
Motor siapa ni? Dia, bang. Ya, apa pula aku? Motor siapa ni? Motor dia, bang. Motor saya, bang. Kenapa, bang? Abang nak tukang kereta, bang? Boleh, tak ada masalah. Kau main-main, eh? Aku cakap serius. Kalau aku datang balik nanti, kau tak bagi juga duit aku, aku ambil motor ni. Faham? Faham tak? Ya, ya, faham. Alah, macamlah hitam sangat. Macam bagus je. Oh. Eh, kau dengar tak apa dia cakap tadi? Dengar. Dengar je. Fikirlah. Fikir macam mana nak selesaikan masalah ni. Dia nak ambil motor aku ni kalau kita tak bayar sewa. Yalah, dia ambil. Lagipun motor kau kan cantik pun. Ha, dia ambil. Eh, memang tak lawan. Tapi ni motor ayah aku. Aziah, macam mana dengan adik kamu? Memanglah tak ada perubahan, Mak. Perangai dia makin hari makin menjadi-jadi, kan? Perangai macam jantan. Siapa nak terima yang bekerja macam tu? Dia mana sekarang? Dia mak cakap dengan dia? Tak ada. Kerja dia siang malam lepak je kat bawah tu. Itu je lah kerja dia. Ya Allah, bertuahnya budak ni. Kau tahu tak, Zia? Mak hantar dia duduk dengan kamu ni supaya dia berubah jadi macam kamu. Tapi makin teruk lagi. Macam ni lah. Kalau Ziah rasa budak ni menyusahkan Ziah, hantar je dia balik kampung. Tak apa macam ni, Mak. Ziah bagi dia masa sebulan je lagi. Kalau tak ada apa-apa perubahan, Ziah hantar dia balik kampung, eh? Yelah, kau macam tu. Mak jangan risaulah. Dah lama lah perhatikan kau ni. Sedarlah diri tu sikit. Kau tu miskin, apa pun tak ada. Kau tahu tak Anis tu aku punya? Hey, kau tahu tak? Kau belah. Salam. Betul ke kamu nak keluar dari kampung ni? Salam nak ke mana, nak? Salam nak pergi jauh dari sini. Salam tak sanggup hidup macam ni, Mak. Dicaci, dihina, dipukul. Salam tak nak, Mak. Salam tak sanggup. Awak bersabar, nak. Janganlah tinggalkan Mak dengan Abah. Salam. Takkanlah kerana Anis tu kamu nak merajuk sampai macam ni. Kan lebih ramai lagi budak perempuan kat dalam kampung ni yang lebih cantik dari Anis. Kamu cakap aja. Siapa yang kamu suka? Sekarang juga Abah pergi masuk minang. Abah. Salam sebenarnya bukan merajuk, Abah. Tapi Salam sakit hati sangat dengan si Anis dengan si Faizul tu. Dia ingat keluarga kita ni bangsat sangat. Saya tak kira lah. Saya nak pergi dan saya nak bawa balik kejayaan untuk keluarga kita. Dan saya nak buktikan kepada dia orang yang kita ni sebenarnya bukanlah seperti yang mereka sangkakan. Saya nak pergi juga. Saya tetap nak pergi.
Siapa yang bergaduh dengan awak aku siang tadi? Oh, sabar bro. Sabar bro. Sabar tu separuh beriman. Siapa yang kacau awak lu ni? Banyak kau punya iman. Kau yang kacau awak dia ni kan? Mana ada? Ada. Kenapa ni? Pondan mana yang pukul awak aku? Mana? Ish. Mana ada pondan di sini? Pondan sini. Kita tak main pondan lah. Sorry lah bro. Betul bang. Betul tu. Kau eh. Kalau kau pahal, kau nak tolak aku ke? Eh, lu dengan awek lu kan, mulut mau kau hajar atau tak? Tak nak panggil orang pondan, suka tingkau aja. Eh, sebenarnya lu dengan awek lu tu yang pondan. Eh, mana pergi si Amar ni? Pukul 12 tak boleh balik lagi. Ya Allah, Amar. Apa dah jadi dengan awak ni? Kenapa awak ni? Ada ginjal lagi pukul Amar, Kak. Kak, pergi si Amar, Kak. Hei, awak ni macam-macam lah. Habis nak buat macam mana ni? Alah, awak tahu. Tadi, tu juga gaduh. Tu yang ada orang sampai telefon polis. Tapi, ada kawan-kawan main kena cekuk, Kak. Kak, hantar Amar balik kampung lah. Amar tak tahu dalam lokal lah, kan? Tak pasal-pasal kena gigit nyamuk lah. Alamak, kena denggi pula. Aduh. Eh, awak ni tak habis-habis menyusahkan, tahu tak? Ni, tengok ni. Aduh, sakit lah. Apa ni? Sakit punya aku. Nak pakai kereta ni. Assalamualaikum. Mak. Ada orang ke kat rumah ni? Assalamualaikum. Salam. Kamal? Yelah, anak mak yang handsome tu. Kamu balik tiba-tiba je malam ni? Oh, cuti. Cuti panjang. Cuti selama-lamanya. Suami mak mana? Ayah kamu lah tu. Ayah ada kat dalam tu. Ada kat dalam? Kamu balik ni apa, Kamal? Mana kereta kamu? Tu. Mak nampak dah tu? Mana tayar kereta ada lah. Yelah, awak balik tayar dulu. Kak ni sebab salah awak tahu tak? Kalau akak simpan awak kat sini, nanti polis buru awak. Kalau akak hantar awak balik kampung, akak takut mak dengan abah tu pengsan bila tengok awak macam ni. Tapi kalau akak simpan awak dekat sini, akak takut akak ni dikira menjembunyikan penjenayah. Tahu? Akak ni. Tak baik lah cakap adik sendiri penjenayah. Cakaplah bahasa yang elok, sedap sikit orang dengar. Habis tu, orang yang diburu polis ni nak panggil apa? Cakap lah. Mangsa penderaan ke, mangsa keadaan ke, mangsa penyayaan ke, sedap sikit. Banyaklah kau punya mangsa keadaan dah, penganiayaan lah. Dah pergi cuci darah tu. Apa ni? Nau tengah sakit ni. Kau nak tolong cuci. Alah. Balik kampung? Ya, balik kampung. Ayah suruh kau jadi nelayan, kau tak nak. Kau nak kerja dekat KL. Nak glamour. Nak megah. Tunjuk pada orang kampung. Mak kamu ni bersusah payah menyimpan duit bertahun-tahun. Habis bagi dekat kamu masa kamu nak pergi dulu.
kamu berjanji nak bagi balik dalam masa satu bulan dengan interestnya sekali. Ha, mana dia? Kamu dah duduk hampir setahun dekat Kuala Lumpur. Ayah ingat kamu balik bawa Mercedes. Rupa-rupanya dengan motor buruk ayah tu juga. Sudahlah tu, Bang. Saya ni bukan yang tak bagi abang beletik. Ha, saya tengok abang ni, nampak? Ha, nak semput-semput dah tu. Buatnya tiba-tiba nampak abang berhenti. Ha, jadi apa saya, Bang? Janda saya, Bang. Tak rela saya. Ayah dia berhenti ke? Eh, tak ada. Dia hidup balik. Ha. Kita ingatkan kita berdua ni dah pencen pasal dia ni dah balik. Dahlah, Bang. Ha. Besok aja, Bang. Abang tidurlah dulu. Kan besok abang nak ke laut. Ha, kau Kamal. Dah sembahyang isyak ke? Eh, dah, Mak. Dekat rumah tadi. Sebelum nak datang sini. Jangan harap tak dia tahu di mana kiblat ke tidak. Eh, Ayah. Cakap yang sedap mulut, Ayah. Hmm. Ayah tahu. Ramal kat sana 3 hari tu. Betul-betul tidur kat masjid. Ha. 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 Azia, Mama, kenapa balik tak bagi tahu? Cakaplah Mak tanya. Astagfirullahaladzim, kenapa dia kamu kau ni? Abang jaga, Bang. Nak pensan! Nak pensan! Jangan. Ini masalah datang rumah kita ni. Bukan kau kenapa? Cuba cakap. Dia tumbuk lah. Bertumbuk. Eh, kau bertumbuk siapa? Siapa berani tumbuk kau? Ha? Kau kebuat apa? Awet? Ha? Kau cakap dengan Mak sekarang. Mak dah lama tak pukul orang. Cakap. Sudahlah. Duduk. Geram, Mak. Kau bertumbuk ni, kalah ke menang? Ingat. Kalau dia balik tu, Bang, maknanya dia kalah lah. Kan? Kau kalah kan? Hei, adik kau dah teruk dah. Sampai tak boleh bercakap. Abang, kita kena bawa hospital, Bang. Tak payah bawa hospital. Tak payah. Tak ada makna teruknya dia bercakap tu. Malu. Malu? Malu kenapa? Jawablah Mak tanya tu. Macu, Mak. Banyaklah kau punya macu. Kebagi kan? Pemancung. Kau madu pangki. Apa dah jadi kau ni, Mal? Ha? Mak dan ayah dah suruh kau pergi kerja dekat Kuala Lumpur. Kau balik kampung. Kau balik kampung, ayah suruh kau repair boot ayah tu, kau malas. Ha? Yang sebenarnya kerja apa yang kau nak buat ni, ha? Tak dengar. Apa yang ayah nak sebenarnya ni, ha? Duduk sini pun tak boleh. Aduh. Aku nak engkau kerja. Aku ni dah tua, mak engkau dah tua, tak terdaya lagi nak pergi ke laut tu. Ha, itulah sebabnya aku suruh engkau bekerja. Bantu bapak ni. Yelah, ayah. Ayah nak suruh betulkan bot mana tu? Bot mana yang pecah tu?
Tu. Mana? Tu bot. Bot ayah tu, bot lama tu. Yang tu. Ha, pergi repair. Alah, saya buat bot tu jadi feri. Lepas tu saya buat rumah, lepas tu saya duduk tu, saya pergi lah mana-mana nanti. Hai, duduk lah. Kau belayar lah. Ke mana-mana kau nak pergi. Apa ayah cakap? Ayah cakap sekali lagi. Serius ni saya pergi sana. Pergi buat buat rumah saya belayar ni. Bila, tapi bila kau dah kaya kau balik lah. Macam tu. Mati duitan tu lah ayah ni. Mati duitan apa? Sebelum setiap perkara ni kita buat, kita kena cuba dulu. Baru kita tahu berjaya ke tak berjaya. Jaya lah, Mak. Tak macam ni, Aman ni. Kau tahu tak apa hukum dia? Kalau lelaki berpakaian menyerupai perempuan, perempuan berpakaian menyerupai lelaki. Kau tahu tak apa hukum dia? Tahu, haram. Tapi okey apa? Kira pakai baju kan? Tahu pun kau haram. Jangan macam tukarlah. Pula mak ni. Ni semua salah mak lah. Apa pasal pula salah mak? Yalah, dulu mak macam ni juga apa kan? Dulu, sekarang mak dah pencen. Abah pun samalah. Masalah abah kau memang betul. Memang abah aku tu bersalah. Abah? Abah bisa apa? Bum. Tembak macam tu. Nah, suka tak? Jangan kena kat dalam. Abang, kau berkali sejak dengan abang dah. Kau beli mainan budak tu, belilah nak patung ke, masak-masak ke. Eh, tak habis-habis kapang, bola. Benda ni, besok dah besar dia jadi jantan tu, bang. Iam, awak sedar tak? Pakaian awak ni melambangkan apa? Saya memang dari dulu macam ni. Abang kenal saya pun macam ni, kan? Betul lah. Dah sampai kapal kena ubah lah. Kau tak malu dengan orang keliling? Yelah, bang. Nantilah saya tukarlah. Lain kali jangan kahwin dengan orang macam ni lah. Kahwin cari perempuan yang pakai cukur orang tu, dua lingkup tu. Nah, kunci motor, naik kedai, belikan. Abang pakai ke apa? Suka hati awak, Ayam. Ikan tongkol pun tak apa. Kau nak ke Kuala Lumpur tu buat apa, Mah? Kamu nak cari kerja lah di Kuala Lumpur tu, Ayah. Tolonglah, Ayah. Kamu nak betul-betul ni, tolonglah. Kalau takat lulus SPM tu, cukup makan aja, tahu tak? Kamu ingat di Kuala Lumpur tu, kamu senang dapat kerja, ya? Orang yang lulus di universiti, melambak, menganggur, tak ada kerja, macam goreng pisang panas. Apa kena mengenai dengan goreng pisang panas pula, bang? Mana goreng pisang panas boleh pegang? Macam itulah siksanya dia orang nak dapat kerja. Dia orang tu memilih kerja, Ayah. Macam Kamar bukan nak pilih. Kamar nak cari kerja betul-betul. Janji kerja halal, Kamar buat. Kamu ingat kamu senang dapat kerja kat sana, eh? Dengan sewa rumahnya, dengan makan minumnya, dengan tambang sana sininya, kain baju kamu. Janganlah ingat kau nak glamour aja. Ayah, kamu nak cari kerja betul-betul ni. Tak. Kamu akan bukti pada ayah dengan mak yang kamu boleh berdiri dengan kaki kamu sendiri. Tengok nanti. Kamu balik rumah ni, kamu akan bawa kereta sendiri. Kau jangan jadi majenin. Nanti tak ada kerja, tak ada duit. Kain baju kau semua pergi hantar dobi, ambil kredit. Lepas tu, kau minum air kuntum. Merata bersejid dalam Kuala Lumpur tu, kau jadikan hotel. Ya, tolonglah, ya. Tolonglah, ya. Tak dapat 300 pun jadilah, ya. Ayah tak ada duit. Ayah tak ada duit. Kalau kau tak tahu, ayah cakap dalam bahasa Melayu, biar ayah cakap dalam bahasa Inggeris. Ayah no money.
Ayah no meaning. Ayah no meaning. Ayah no meaning. Ayah no meaning. Mak, tolonglah Kamal, Mak. Tolonglah. Nanti kepunan tu, Kamal. Kepunan apa ke bendanya pula? Kepunan tak dapat kerja di Kuala Lumpur tu. Mak, tengok nanti. Kalau Kamal mati, putih mata Kamal ni, Mak. Tengok. Tokir rumah kebajikan ke? Oh ya bang, apa benda yang ditulis dalam surat tu? Hei, hei, ni, awak tengok ni. Ha. Dia kata, saya minta maaf kerana tidak dapat membayar sewa rumah abang. Saya berjanji akan membayar semua hutang abang itu nanti. Saya akan cari abang, tapi abang tolonglah jangan cari saya. Boleh ke percaya budak-budak tu? Kalau dia tak cari saya kat dunia ni, dia akan cari saya di akhirat nanti. Dia ni perlu duit. Isteri saya sakit. Hai Allah. Kenapalah sampai hati dia orang buat saya macam ni? Ha? Saya ni orang baik, awak tahu tak? Hai. Kalau jadi apa-apa kat isteri saya, saya sumpah dia orang tu jadi batu. Hai bang, kereta besar-besar tu takkanlah tak ada duit. Cerita lain. Mal, bangun, Mal. Bangun. Bangun. Sakit. Sakit. Siang, kau membuta. Siang, kau membuta. Buat taik mata. Kau ingat taik mata kau boleh laku ke? Ha? Ayah. Ha? Mengantuklah, Ayah. Mengantuk. Ayah lagi mengantuk. Sakit. Daripada subuh tadi, Ayah tak tidur. Ha? Dah, mari ikut Ayah pergi ke laut. Ha? Ke laut? Ha? Tanah-tanah ya panas tu ya. Ya tengok tu panas ya. Terbatas kulit kambal dia ya. Hitam legam ni tanah-tanah. Hei, aku selalu pergi. Kenapa kulit aku tak sama kau? Ha. Kau baru nak ajak. Mari. Ada. Alah, lekas. Tak apa. Mari. Mari ke ayah ke laut. Tolong awak siapa nak? Abang, abang tahu tak sampah ni lagi mulia daripada abang tahu? Abang ni dah lah sampah masyarakat. Ha, kita tahu. Ni mesti Anis tengah ada masalah kan? Ha, kita tolong. Cerita-cerita kita.
Memang Anis ada masalah, abang. Ha, kenapa? Masalah Anis, abang selalu ganggu hidup Anis. Abang, Anis banyak kerja lah. Tak apalah, abang membalik dulu eh. Membaliklah. Tak nak tahan abang ke? Makan je lah, abang. Mal, apa kan Mal? Apa dibuat budak ni senyap? La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Kamal, Kamal, Kamal. Tak dengar ke mak panggil tadi dah masuk beli asap dari sampai. Kamal. Apa kau ni pekak ke? Tak dengar. Betul-betul kau ni pekak ke? Ha? Embak garpu tu kukuit telinga dia. Sama kau suruh pergi beli asam keping. Ha, sekarang kau balik kau nak mencicu. Ha. Pergi. Dah lama dah saya berhati ayah ni. Ha. Lama tau saya berhati ayah. Ha, betul apa yang kau berhati aku? Kau nak jumpa aku? Tak ada. Kau nak jumpa aku? Tak ada. Ha. Tak ada, ya. Ah, pergi kan? Ah, mak suruh beli asam keping tu. Yang kau beli benda lain pula. Ah. Dah lama dah cakap hati ayah ni. Ah, puas apa puas hati? Puas hati. Saka ayah handsome. Macam Kamal juga. Ah, memanglah aku handsome. Kalau tak ada, takkan aku dapat mak juga. I love you. I love you too. Amma. Kamal. Amma punya lah. Tak perasan tu lah. Kenapa apa kau berubah ni? Ha? Sejak bila kau pakai baju kurung pula ni? Kau ni tak baik ah. Kena paksa ni sebenarnya. Tapi kau tengok aku cun lah. Kau macam ni. Tapi tak ada gaya macam perempuan melesak air ke. Tak ada kaitannya. Kena. Memang kena. Tahu lah. Tak. Kena. Macam gadis pingitan dong lah. Apa lah? Bagi aku kan tak kisah pisang. Kau ni jangan buat malu lah. Kau bila balik ni? Tiga hari lah. Tiga hari lah. Apa? Hei, tepi lah. Tak nampak orang nak jalan. Duduk kat tengah macam lembu. Apa, kau lembu ke? Hei, kau bukan jalan. Aku bawa motor tau tak? Nina ni banyak cakap.
cakap pula. Alamak, belalah. Panasnya aku, budak ni geramnya aku. Apa salah dia ni? Angkuh sangat, bongkak tak bos semua ada. Itu baru pakai motor tau. Belum pakai kereta lagi. Tak pakai kereta aku tak tahu macam mana entah dia punya lagak dia. Aku tak boleh lah dengan dia, aku allergi. Aku mau menyampah dengan dia daripada dulu lagi. Bengang betul aku dengan mamat tu. Sebaiklah aku sabar ni. Sabar ma, sabar. Kau apa salah sangat? Dah tak suka dengan dia. Daripada dulu lagi aku tengok. Habis dia kacau kakak aku dulu, mestilah aku marah. Kacau bukan baik-baik punya kacau, kau ajar. Tak boleh lah. Kau nanti ada masa kau tahu rumah aku lah. Tersembang-sembang ke. Kau lagi ada ni? Kau marah sebab dia tak kacau kau. Sorry lah. Dia kacau kau. Kau kena dulu pakai cerita anti, mesti dia kacau kau. Dia tak kacau kakak kau. Tak payahlah, setakat macam muka si Wanda. Tak hingil aku. Apa yang kau? Betul ke? Lain kali lah jumpa kau. Nanti jumpa kau lah. Bila-bila kau senang lah. Aku nak pergi mana? Aku nak balik dah. Bukan sekarang jumpa, nanti. Kau jumpa aku. Nanti kau jumpa. Ni kau ni pasal lah, aku salah jalan. Apalah lu? Dah. Ni Raup punya pasal lah ni. Apa? Si Salam tu pun balik juga? Ni sebab betul. Salah orang kot. Betul lah Faizul. Memang Salam lah. Tadi dia siap nak gorat Anis lagi tau. Tapi Anis sebab bodoh je lah. Kau hajar punya Salam. Tak apa, tak apa. Nanti biar Faizul yang ajar dia. Budak tu dah lah kau hajar. Sekolah pun tak habis. Macam nak ajar dia? Alah Anis. Anis bukan tak kenal Faizul. Cuma Faizul je yang kat kampung ni boleh ajar dia. Siapa yang boleh ajar dia? Dulu Faizul dah pukul dia. Sekarang Faizul akan pukul dia lagi teruk. Faizul. Awak tak pelik ke? Masa seorang pergi, tiga-tiga pergi. Ni seorang balik, tiga-tiga balik. Macam berpakat pula. Alah Anis. KL pun dah reject dia orang lah. Nak kerja kat KL konon. Kerja kat kampung pun tak terbuat nak buat kerja kat KL. Alah, hai, pegera. Faizul, Salam tu dia bukan kat KL lah. Dia dekat Johor. Macam mana Anis boleh tahu? Faizul tak tahu ni. Korang ni ada apa-apa ke? Semacamnya. Tak adalah. Salam tu, dia tiap-tiap tahun dia bagi kad raya kat Anis. Yang ni pun Faizul tak tahu. Korang ni betul lah mesti ada apa-apa kan? Habis Anis koyak tak kad tu? Ingat. Janganlah main-main ni. Bagi atur betul-betul. Koyaklah. Salam, Salam. Kau ni kena juga dengan aku ni. Apa kau ni? Semua angin ni tak apa. Badan habis. Badan-badan aku tengah lagi. Cakap je lah kau dah usul. Betul lah. Aku dah malas nak turun ke laut. Panas ni terbakar kulit. Muka upah habis aku tengok. Aku tak tahu nak buat apa lah kerja sekarang ni. Aku pun sebenarnya aku tak larat juga. Buat kerja-kerja kat rumah tu, kemar rumah semua. Bukan kerja aku lah. Itu kerja kau lah. Kau sepatutnya duduk rumah tolong kakak kau, tolong mak kau. Bukan merayap macam aku ni. Apa hal pula? Bukan kerja aku buat kerja kat rumah. Kerja aku suka buat kerja mencabar tak? Kau tengok awet kampung macam aku ada ke? Tak ada gigi je kau. Nampak? Apa kau buat ni? Kau awet ke? Betul ke kau awet? Kau putih kepada aku? Kau ajar kau! Aku tak perasan lah selama ni kau awet. Salam! Salam! Lama tak nampak. Hug me please. Lama rata tak nampak kau. Bila kau sampai ni? Aku sampai. Kau buat apa ni? Buat apa? Buat bodoh lah. Tengah fikir tak tahu nak buat apa ni. Kerja dah penat dah. Lah aku pun tak tahu nak buat apa ni sebenarnya. Itulah nak jadi korang ni. Faham lah. Kau nak bisnes tak? Bisnes? Bisnes apa pula ni? Salam. Aku ada bisnes bagus. Mari melawat ke railway station. That's a very good question. Kau nak tahu bisnes apa? Aku cakap dengan kau setakat bisnes yang direct selling ni, yang skim cepat-cepat kaya ni semua aku tak nak Tak nak. Ada direct selling ni direct to the point. Aku ada bisnes baik. Jom ikut aku. Bisnes baik apa pula ni? Tak nak Salam. Benda-benda mengarut ni sekarang ni banyak tau. Bisnes tu bisnes yang bukan-bukan ni, haram-haram ni aku tak nak. Janganlah babi kita orang. Tak nak. Sorry Tak sekarang kau nak ke tak nak? Tak nak aku tak apa. Percaya. Aku tak apa, aku tengok dulu Tak nak. Aku badan ni pun tak habis lagi sakit-sakit tau. Yang bagi aku sakit jiwa tau. Kau buat tu umur kau dah kertu sebab tu lah. Cepat.
Kata nak buti jadi awet. Mana kau nak buat ni? Dia macam ni tempat ni. Inilah tempat yang kita cakap dengan tu. Bengkel tempat buat kepuk nama jenisan. Ninggalan arwah tu aku. Ni? Dah lama terbiar ni ni. Salam. Ni tempat apa ni? Dia macam je aku tengok tempat ni. Kau tengok ni. Ini menyeramkan tu. Hei! Kau ni muka je ganas. Tapi hati penuh kebun bunga lah kau. Siang-siang pun tengok tokoh apa. Tempat tak bersih lagi malah nampak seram. Macam rumah kau juga. Kau tinggal berpuluh-puluh tahun kan. Mesti seram. Takut tengok tu tak? Ni kau cerita-cerita pasal kepuk wanis ni kau reti buat ke? Aku? Dua tahun tau. Dua tahun aku belajar. Berguru dengan tok guru kat Johor tu. Semua ilmu dia turunkan kat aku. Sekarang tinggal aku praktikkan je. Korang tahu tak? Tak tahu. Tak tahu. Ni aku nak bagi tahu ni. Sebenarnya membuat kepuk dengan batu nisan ni, semua tu dah termasuk dalam fardu kifayah. Fardu kifayah? Kau dengar tu. Macam mana pula tu? Dia ibarat masjid lah. Kalau penduduk kampung tu tak mendirikan masjid atau surau, maka berdosalah hukumnya. Tapi kalau penduduk kampung tu sendiri mendirikan surau atau masjid, maka hukumnya pahala. Fardu kifayah? Dahsyatlah. Kau bercakap macam muti negara kau. Kau faham ke tak faham? Tak apa-apa nak sampai lagi lah. Aku dah sampai dah. Aku faham. Aku faham je lah apa yang dia cakap. Tapi boleh tak kau explain dengan kita orang lagi sekali? Korang tak payah pening-pening lah. Aku bawa korang pergi jumpa ustaz tu. Transfer dengan kau kat sana lagi senang. Baru kau boleh faham sikit. Macam mana tu? Janam. Kata tadi nak bersihkan tempat ni. Tak apa lah dia ni. Kau pergi sana. Di mana? Aku pergi sana. Tak nak pergi jalan. Baik, tak sini ada. Siapalah, nak siapa yang malam ni? Kalau kau nak tahu, ini aku reserve untuk kau. Senang besok, aku nak ziarah tak ada kerja jauh dekat sini je. Kau melampau hidup kau. Aku tak mati lagi lah. Ini reserve. Boleh kau budak-budak buat kerja ni? Kamu ni, dia orang belum cuba dah kamu nak tahu lagi. Apalah, tak ubah-ubah perangai kamu. Ha, yang ni dah daun sumpah terbakar ya dalam kata-kata situ. Siap, kamu ni macam ketua lah pula. Siapa melantik kamu jadi ketua? Alah, aku kesa. Pak! Yes! Allah, Nenoy! Ingatkan tu sampah tadi. Kau kata aku tong sampah? Mentang-mentang lah kau tandakan aku, kau kata aku tong sampah, ya? Cepat. Selama tu anggaplah kita tak ada jodoh, ya? Sama ai bai. Kok ye nak ingat ke selama? Mak rabun sangat. Abah tak rabun lagi tau. Kalau ye pun kabur-kabur mak, tak manis mak. Tak ada. Dia bukan rabun. Dia rabun ayam. Alah. Alim ni pun ambil kesempatan. Iyalah. Aku pun gembira kah. Penat aku hilang. Oh, iyalah. Iya tak? Macam betul-betul lah. Okay, ini ada ke tak ada dalam ni? Ada tak ada? Kau yang buat takkan kau tak tahu ada ke tak ada kau. Mem, cuba aku ukur tengok. Apa benda ni? Apa pasal? Ngam-ngam lah. Ngam? Dah pandai dah. Ukuran kita betul lah. Apa yang ni? Batu nisan tak ada tu. Bagi dia lagi ni. Apa ada ni sini? Assalamualaikum. Ni mayat hidup ni mana kita nak mandikan? Hei! Sudah. Aduh. Sebenarnya kami yang tua-tua ni berasa bangga tengok engkau bertiga memulihkan balik apa ni bengkel ni dan membuat kepuk batu desa. Alhamdulillah. Senanglah kita nak tempah kepuk dan nisan kita nanti. Tak payah nak tempah-tempah. Pula. Bila kita dah meninggal nanti, tahulah budak-budak ni nak buat apa. Okey, makan. Kami juga berasa bangga.
Kerana kamu bertiga dah ada kerja. Belajar berdikari. Dengar tu. Kami dan mak kami dan ayah-ayah kamu semua dah berpakat nak kumpulkan duit untuk beri pada kamu untuk buat modal. Ha. Ha. Hebat. Ha. Ho ye, ho ye. Ho ye. Abang bagi tahu dia abang nak kayu ke batu ke semua ada kita tukar ke. Harga boleh runding, tak ada masalahnya bang. Cakap dia yang satu. Ada yang terbaru lagi bang. Ada yang terbaru. Memang ada yang terbaru ni bang. Ini metalik bang. Ini kali saya, kali sapi. Kalau banjir dia timbul bang. Yang ni memang ya. Dia timbul. Kita tahu. Kau tak perasan? Tak pernah. Abang tengok betul-betul. Abang tengok betul-betul. Abang tengok. Ni susah nampak kat mana-mana. Kat sini ada batu ni. Dia diikat dengan gambut. Kalau banjir 10 kaki pun batu akan naik. Oh, tak apa. Kalau suruh sana abang boleh tengok dekat katalog. Apa benda pun semua ada. Ini boleh pilih. Mana satu pun boleh. Ini ansuran mudah. Kalau aku pilih ni. Kalau kau? Aku pilih yang ni. Mana? Sebab bayar sampai kita pula yang mati. Lama. Tempat dah? Ada. Apa salah aku tempat? Aku belum mati lagi. Siap-siap lagi. Aku dah balik ambil ni batu nisan. Kau nak siap-siap lagi. Lama je. Alah, setakat pakai roda siapa pun boleh buat. Dekat situ je aku pakai roda. Daripada situ sampai sana, aku pakai tanggung tau. Cepatlah siap. Sekarang lambat lagi kita siap pula. Orang kena pergi Australia nak datang. Ini kau tolong aku yang ni. Ini patut tadi lagi dah sudah. Ni left sana, right sini. Right. Ini depan left. Selalu buat ini depan. Ya, betul lah. Ini right. Ini left. Ini depan. Ini. Ini depan. Yalah, ini depan. Tapi ini right. Ini left. Kau ni lama ambil aku buat sekarang. Ayah, tengah. Kau tengok. Seorang punya kerja pun boleh buat tau. Ini save energy nama dia tak? Save tenaga. Yalah, pasang tengok pasang. Save cost. Pasang. Macam mana? Kau tengok. Janganlah ni. Ini dah. Ui, marah. Syabas, Bede. Waalaikumsalam. Hei, main-main aku bagi lah. Mak, mak, mana cerita ni mak? Bengkel seorang-seorang tengah buat kerja. Amar selalu dengar tau ada orang bagi salam. Lepas tu, Amar pergilah tengok kat luar. Tapi tak ada orang. Macam pelik je kan? Lepas tu, Amar bagi tahu dengan salam dengan si Kamal. Adakah dia orang kata Amar ni macam bermain dengan fikiran sendiri, dia kata. Alah, kau tu saja dia dah dengar, tak ada apa pun sebenarnya. Lepas tu dia ketahukan dengan Amar. Apa tu? Pengang betul lah. Padahal Amar cakap betul-betul tau. Dia tak percaya dengan Amar. Amar dengar sendiri tau, Mak. Ilah, kau ni. Buat malu persatuan je lah. Fizikal mantap. Tapi jiwa. Ada taman. Lain kali kalau kau dengar salam tu, kau jawab aja. Laki pun benda tu bukan. Seregang kau. Menakutkan kau. Kau takut buat apa? Mak. Tolong sikit,
Amar tak cakap pun Amar takut. Amar cuma cerita dengan mak tau. Amar cuma pelik je sebab hari-hari ada dengar orang bagi salam. Itu je lah. Nak takutnya. Aku takut mesti tak main lah, babe. Tak maco lah. Alah lagi mak ni apa ni? Mana orang ni? Main kau. Tak takut. Kenapa dah takut? Tak. Tak, babe. Salam sikit, bang. Saya cakap dengan abang, saya bukan nak jual barang yang bukan-bukan. Ini bukan. Ini memang kita orang memang perlukan ni. Satu masa nanti, apa-apa pun barang ni akan ada sepanjang masa dengan kita. Betul tu, bang. Baik punya, bang. Semua orang sekarang perlu. Haa. Benda ni. Haa. Cakap. Ni, kita orang jual kepuk dan Nissan. Ha, kepuk dan Nissan, bang. Baik punya. Kita satu hari akan mati juga. Ha. Kan? Saya tak perlu. Saya sihat lagi lah. Saya tak perlu benda-benda semua lah. Saya muda lagi. Tak boleh. Hari ni kita sihat. Besok tantai kita mati. Betul, bang. Siapa tahu? Sepatah kata orang-orang tua-tua. Ha. Beringatlah sebelum terkena. Betul, bang. Ni, bang. Ni. Saya rasa ni, bang. Nadi abang tak serata tau. Kejap sini, eh. Halo, dekat sini. Ini punca-punca ni kadang-kadang boleh cancel ni kat sini ni. Kes berat ni, bang. Saya nampak abang ni memang dah kes berat dah. Saya tengok abang tarik nafas pun tadi gigi tersangkut. Itu maknanya tak lama dah. Betul. Abang nak minum baksi jus. Tadi saya cakap terus dengan abang, terdialah. Macam mana? Boleh. Jadi confirm, ah? Confirm. Bapak sakit. Tolong bawa bapak ke hospital. Saya tak masa, ya. Tapi kerja ni. Bajul. Apa lagi? Barang dah pun habis. Setiap bulan saya bagi duit ke ayah, pergilah beli. Takkan tu pun harapkan saya. Malam tengok Jesse 42. Kau tengok semalam? Tengok. Aku rasa rumah kau TV pun tak ada. Macam mana kau boleh tengok? Ha? Ya. Mana kau tahu 42? Malam 32 lah. Dah dekat pukul 8 ni. Jawapan cekat. Relax lah dulu. Apa? Baru nak dekat pukul 8. 8 suku kita masuk. Tak lari ke mana lah. Ofis tu lah. Kat situ je tu. Alah. Kalau macam tu aku pergi luar. Alah, relax lah. Nak pergi juga. Itu kalau kau masuk juga, tolong punchkan kat aku. Macam mana? Kau gila. Bab-bab tu aku tak berani. Kalau bos tahu, naik aku. Alah. Nampak je semat. Penakut rupanya. Pegera. Okey, aku pergi luar. Assalamualaikum. Salam. Cik, bapak kau kat sini ni, salam. Masuk, cik. Masuk dalam. Bapak aku lah. Habis bapak satu lagi. Dia buat kawan-kawan semua. Dia tahanlah ni. Dia sikit ni lah. Beda dengan siapa tu. Ni gini. Aku kemari ni nak minta tolong. Kenapa? Nak minta tolong kamu orang pasangkan Nissan dengan kepuk ni kat kubur bapak si Bedul tu. Boleh? Tapi ni dah petang sangat lah. Mana sempat? Tak boleh. Gini. Bedul minta tolong sangat-sangat sebab keluarga dia orang dari Australia tu nak datang nak ziarah kubur bapak si Bedul tu. Tolong pasang hari ni. Boleh tak? Mana boleh? Tak boleh, weh. Mana dia orang buat kerja memalam buta pasang kepuk manisan? Aku tak nak lagi pun overtime aku pun kau tak bayar tau. EPF apa semua sok-sok apa-apa jadi kat aku. Siapa nak cover? Kau nak cover? Ni. Pakcik. Kalau buat pagi besok tak boleh ke? Siang terang kan. Buatnya cantik. Okey, kita buat. Gini. Tolonglah sekampung dengan kita. Boleh ya? Jangan. Mana ni?
Tak boleh. Susah malam lah. Senang lah. Tak boleh lah. Takut nanti salah letak kepala dia. Macam ni lah, macam ni lah. Kalau korang tak nak pasang, biar aku je lah yang pasang. Ah, lagi bagus. Ni tak guna betul lah. Abah balik lah. Abah tak payah buat trik lama ni. Saya tolong nanti lah. Salam. Kita pasang kepuk ni rendah sangat tau. Besok ni kita kena bubuh lagi lantai dekat bawah ni. Kau tengok yang tu. Nampak? Alah, lagi pun diorang nak cepat. Kita buatlah mana yang boleh pun. Nanti bila ada masa kita up lagi. Hei, mana boleh kita nak up sekejap lagi. Kita kena jaga kualiti bukan kuantiti. Hoi, apa ni? Apa kuantiti-kuantiti apa ni? Aku tak kuasa. Aku dah tak selesa ni. Kau cepat sikit buat kerja. Tak apa-apa lah korang ni. Bisinglah. Dahlah sikit lagi nak siaran ni. Jangan bising-bising. Ha? Eh, kau jangan nak kutukkan lagi. Cepatlah. Kau ni banyak cakap lah. Kerja tak nak buat. Atau cakap je. Nanti aku panggil sarjan dia. Kau nak sarjan dia bangun. Kau ni cepat lah buat kerja. Cepat. Buat kerja. Aku bagi kau 2 minit lagi. Kau tidak, aku blah. Kejap lah. Cepat lah. Sikit lagi ni. Kejap lah. Buat kerja lah ni, Mas Loh. Sini, orang tengah buat kerja. Apa? Apa hal ni? Apa ni? Apa dia? Ha? Sana. Belakang. Nanti hantu tu datang lagi lah. Alah, baca dah kuat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sin. Batu nisan bentuk kunci motor RZ tu. Ha? Batu nisan bentuk kunci motor? Ha? Kau lihat tu lah. Macam. Bukan mak rempit yang mati kena langgar lembu tu? Ya. Ini punya ke? Macam bentuk kunci. Baik ni. Bentuk bentuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana ni Pak Kasim? Daripada rumah datang sini ha. Sakit. Sebenarnya Pak Kasim ni ada hajat besar sikit. Pak Kasim datang ni nak tempah kepuk semua nisan. Boleh, tak ada masalah, boleh. Cuma tempat yang betul. Yalah. Siapa nama kan? Apa gila kau ni tak rata bila zamannya. Zaman jahiliah ni tak boleh pakailah pergi. Tak baik, itulah tak payah taiplah. Pak Kasim bagi nama untuk Pak Kasim sendiri. Macam ni? Betul ke ni? Sebenarnya gini.
Pak Kasim ni dah tua. Tak lama lagi nak hidup dekat dunia ni. Sebelum Pak Kasim mati, lebih baik Pak Kasim tempah awal-awal kepuk semenisan ni. Harapkan anak Pak Kasim. Dia tak pedulikan langsung Pak Kasim. Bolehlah, kita memang kena customer always right. Jadi okay, nama dah tahu dah. Tarikh bila? Bila nak tetap tarikh? Sebab kita nak buat sekali. Apa ni kau cakap? Cuma sebenarnya tarikh manalah Pak Kasim tahu. Pak Kasim ni masa muda-muda dulu banyak pukul orang, tahu tak? Jadi bolehlah ambil nama tu. Cuma kita nak ambil nama penuh nama. Pak Kasim dan juga bentuk batu nisan. Sekarang kita ada macam-macam bentuk. Nah, kita ada macam-macam bentuk batu nisan ni. Kita ada macam-macam jenis. Kita ada macam-macam warna. Pak Kasim pilihlah bentuk macam mana Pak Kasim nak. Pak Kasim nak yang macam masjid. Yang ada kubah. Oh, yang macam kubah masjid ni. Ni ada yang baru punya bentuk. Ni. Bentuk handphone pun ada. Mak. Layar ini kan. Mak tak nak kerja buat kepuk dengan batu nisan lagi, Mak. Mak tak kisahlah lepas ni. Mak nak suruh Mak kerja dekat ladang kelapa sawit ke. Ladang getah ke. Buat kopi ke, kerja kat warung ke, kerja dekat mana-manalah, kerja bengkel jadi kontraktor ke, kerja jadi nelayan ke, tak kisahlah. Janji bukan buat kepuk dengan batu nisan lagi. Tak nak dah. Serik. Apa pasal pula ni? Tiba-tiba cakap macam ni. Ni, Mak nak ingat dekat Amal. Mak tahu tak? Kejadian malam tu sebenarnya bukan apa-apa. Itu semua kuasa Tuhan tau. Sekadar nak mengingatkan ataupun nak menduga Amal ni. Sama ada Amal ni kuat semangat ataupun lemah semangat. Tapi ternyata kan, anak Mak ni lemah semangat. Tapi kan, Mak, sebenarnya kan Mak bangga tau. Sebabnya anak Mak ni perempuan pertama yang memulakan perniagaan kepuk dan juga nisan. Dan lagi Amal mengingatkan kita semua ni tentang kematian. Kita ni memang wajib kena ingat kematian supaya kita tak hanyut dengan kehidupan sementara ni. Betul tak? Tapi terpulanglah dekat Amal. Mak tak kisah. Sama ada Amal nak jadi tukang jahit ke, tukang kebun ke, lagi tukang masak ke, terpulanglah, Mak tak kisah. Tapi satu je Mak takut. Tahu tak apa? Bila Amal jadi tukang masak, lepas tu ayah makan tak sedap, dah cekik. Nanti Mak jadi janda, babe. Mak tak payah cakap macam tu. Rendah-rendah kebolehan Amak. Tengok lagi esok, waktu hari Amak pergi buat kursus masak. Amak dapat sijil baik punya. Jadi tukang masak terkenal lebih dahsyat daripada Chef Mak. Baru Mak tahu lah. Alah, merajuk anak Mak ni. Tahu lagi. Yo, nanti depan dia masak, ya. Eh, bengang betul lah nanti gaya kemalauan tu. Alah, baru berjaya sikit dah belagak tengok dunia. Pegirah. Apa yang Mak rasa ni, Faizul? Dia orang buat apa kat awak? Tak adalah. Sekarang dia orang tengok Faizul pun macam dah nak tanak aje. Alah, macam dia orang tu bagus sangat. Alah, setakat buat kepuk dengan nisan tu. Apalah glamournya. Kalau orang bagi Faizul 2,000 pun, Faizul tak nak lah kerja tu. Glamour langsung. Yalah, dia orang punya pintu rezeki. Ai, semacam yang ni sebelahkan dia orang pula. Tak adalah. Tu dah rezeki orang lah, Faizul. Tak apa. Faizul ada rancangan. Kita lingkupkan perniagaan dia orang. Nak? Faizul nak buat apa? Hari tu, kita bagi Amar pengsan. Kali ni kita bagi 3 pengsan. Macam mana? Amar, Anis settlekan. Yang lagi 2 orang tu, biar Faizul settlekan. Okey? Okey. Sini. Ni. Apa kata pinjamkan Faizul kain kapan hari tu? Faizul, awak jaga elok-elok tau kain tu. Sebab ayah tu, dia simpan kain tu untuk dia punya hari mati. Alah, Anis jangan risau. Kalau rosak ke apa-apa, Faizul beli satu papan untuk Anis.
Ah, untuk Bapak Anis lah. Okey. Sekejap lah. Okey, cepat, cepat. Penat buat kerja malam tu. Kalau aku serius, lagi penat. Ini punca semua daripada kau lah ni. Suka sangat ambil tebahan waktu malam. Daripada hari tu lagi sampai sekarang, melekat kerja kita waktu malam. Hey, kalau kita ikhlas, dia tak kira siang ke malam. Kalau mati pun tak kira siang ke malam. Faham? Ikhlas lah ni buat kerja. Kalau tak ikhlas, memang tak siap lagi ni. Tapi itulah, asyik kerja malam je, siang tak ada buat apa. Dah tak ada masa happy hour dah kita ni. Kalau kau risau sangat, lepas habis ni, aku belanja kau minum kat kedai pasar. Macam. Oh, habis kan? Oh, yang beli satu dapat satu tu? Yeah. Tolong satu je. Tolonglah bagi aku hutang Kepok dan Nisan untuk arwah ayah aku. Aku nak minta maaf dengan korang sebab selama ni aku banyak menyusahkan korang. Aku hina engkau, lagi-lagi engkau
Salam. Aku majar korang. Aku pukul kau. Aku dah insaf sekarang ni. Ni. Kau tak payah susah payahlah nak butang-butang apa ke semua. Sebab arwah bapak kau pun dia dah tempah dah. Kepuk dengan Nisan dia masa dia hidup. Sebab dia tahu dia dah nak mati. Lagipun dia tak nak susahkan kau. Tak apalah. Nanti petang kita pergi pasang kepuk dengan Nisan dekat kubur arwah ayah kau tu. Yelah. Kau jangan risau lah. Jangan sedih. Kita orang cakap mesti kita orang buat je. Ya. Yang penting sekarang kau pergilah buat kenduri tahlil arwah ayah kau tu. Kita orang yang bab-bab lain semua biar kita orang uruskan. Kita orang memang nak tolong kau. Dan kita orang dah lama maafkan kau. Okey? Macam ni lah. Aku rasa kan aku nanti aku bagi balik lah duit Pak Kasimu. Lagipun kita orang dah bincang. Kita orang ikhlas nak sedekahkan kepuk dengan batu nisan dekat arwah ayah kau. Ha? Oi. Apa ni? Apa? Bila masa kita berbincang? No, oh, betul. Kita tak pernah bincang pun. Ha? Bila kita bincang? Tak ada. Cuba. Kita bincang sekarang. Tak baik macam tu. Kau tak tengok orang susah ni. Kita tolonglah dia, babe. Sekarang kita berbincang. Okay, kita bincang. Kau ni kesian, pala tau. Sekarang masalah dia betul, pala. Tapi kita tak tahu dah jenis macam mana, design macam mana yang dia nak. Ayah! Maafkan Faizal, ya. Dah cakap dah, kan? Bagi balik ya duit tu. Yelah, Faizal. Duit tu nanti kita bagi balik kat arwah bapak kau, eh? Mana kau nak bagi kau? Kasih tak? Kau waris lah. Tak. Kita bagi balik kat kau. Kau buat kenduri tahlil arwah ayah kau tu, ya? Yang lain kita uruskan. Dah lah, jangan sedih, ya? Dah lah. Kau jangan nangis macam ni. Lagipun, bapak kau bukannya nak balik semula lagi dah. Alamak. Kau lagi kau cakap tadi. Apa aku nak cakap apa? Tak adalah. Yang mati tetap mati. Nak buat macam mana? Kau sekarang dah anak yatim. Tak apa. Ni, betul. Tak guna kau nak menangis kat sini. Ha. Yang dah pergi tu, biarkan dia pergi. Yang kita yang ada ni, kita berubah bagi jadi elok. Jadi manusia. Ha. Kau baliklah. Ha. Jangan biar duduk lama kat sini. Kalau lama kat sini nanti, duit yang arwah ayah kau bagi kat kita orang tu, kita tempahkan kepuk dengan lensa untuk kau pula. Ha. Yelah. Betul lah tu. Pula aku balik dulu. Assalamualaikum. Salam. Selamat. Siang juga aku tengok dia, eh? Itulah, kadang-kadang benda-benda macam ni pun boleh jadi satu pengajaran juga pada kita. Betul. Nasib baiklah dia sedar cepat. Betul. Nasib baik jadi pada dia, tak jadi pada kita. Kita ambil sebagai contoh. Ha. Tapi ni aku geram ni. Apa dia lagi ni? Patut Mak Rempit tu yang tengok apa dah berlaku ni. Kau tak habis-habis. Kau tak puas hati sangat Mak Rempit tu apa? Aku besok aku nak tempah kepuk bentuk kereta yang accident tu. Ha? Macam mana kereta accident, motor-motor accident, itu aku buat kepuk dah. Batu kau, Nisan. Itulah. Daripada hari tu, itu je lah kerja. Lam betul lah. Malah dah layan kau. Minta maaf lah, bang. Usahakan abang. Nak kena jumpa saya kat sini. Sebab tu saya nak minta maaf banyak-banyak juga dengan abang ni. Sebab saya tak bayar duit sewa rumah itu. Tapi hari ini saya dah suruh abang datang jumpa saya sebab saya nak selesaikan duit sewa hari itu dan dengan bonus sekali. Oh, terima kasih banyaklah. Engkau orang ni baik hati betul rupanya. Tak sangka abang. Tapi abang sebenarnya kan isteri abang baru seminggu meninggal. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Woi. Kurang boleh happy hour pula kat sini, eh. Abang ni isteri dia baru meninggal dunia. Sedihlah sikit. Yalah, bukan isteri aku. Walaupun isteri kau kan. Tak apa. Amin. Terima kasih banyak.
korang ingat pada isteri aku ya. Alhamdulillah. Ini kan dengan duit ni aku nampaknya bolehlah tempah kepuk dengan nisan untuk kubur isteri aku tu. Ha? Kepuk dan nisan? Kepuk dan nisan? Boleh bang. Abang bagi tahu je abang nak design macam mana. Hari ini juga kita orang buat. Yeah. Tak ada masalahnya. Betul? Nah, ini kau ambil buat apa? Tak perlu. Tak apa bang. Kami akan sponsor kepuk dan nisan untuk kubur arwah si abang tu. Nampak dia. Kita orang tak perlu nak cat, nak upgrade image bengkel kita orang. Pasal dah memang macam inilah. Image bengkel kepuk dan nisan. Usang tapi penuh dengan sejarah. Dan sesungguhnya, rezeki itu ada di mana-mana. Amin. Syukur alhamdulillah. Apa hal dekat kau seorang? Kau gila ke apa? Serang siapa? Sakit ke? Serang siapa tu? Tak. Ada. Siapa tanah tu? Ini aku tahu. Kau suka ke? Dengar dia cakap. Aku suka. Kau suka?